pilihan produk kosmetik semakin beragam. Bagi orang-orang yang banyak beraktivitas, kosmetik yang awet dan tahan lama menjadi kunci terlihat prima sepanjang hari. Jika ingin mencobanya, kamu tinggal mencari produk kosmetik dengan label waterproof, long stay, atau istilah lainnya yang merujuk pada produk dengan bahan yang tak mudah terhapus. Di balik keistimewaannya, menggunakan kosmetik waterproof terlalu sering juga bisa berpotensi menimbulkan masalah pada kulit wajah. Mulai dari jerawat, iritasi, beruntusan, dan masalah spesifik lainnya sesuai area wajah. Karena yang waterproof lebih menutup pori-pori kulit. Itu yang menyebabkan tidak bagus untuk di kulit. Baca juga, viral, video makeup yang mengubah orang biasa seperti artis Asia begitu kata makeup artist Bubah Alfian dalam peluncuran Nivea Micelle Lair Skin Breakout Expert di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jumat, 16 November 2018. Risiko lainnya juga mungkin dihadapi. Misalnya, kulit kering pada area tertentu seperti di bibir, karena penggunaan lipstick waterproof, atau mata, karena penggunaan maskara waterproof. Bubah bukan tak pernah menggunakan kosmetik waterproof. Pada beberapa keperluan, misalnya pemotretan atau syuting iklan yang memakan waktu panjang, Bubah juga menggunakan kosmetik waterproof. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, memilih produk kosmetik berkualitas tinggi atau memerhatikan waktu pemakaian riasan wajah. Menurut dia, makeup waterproof masih tak masalah jika dipakai tidak terlalu sering dan dalam batasan waktu wajar, yakni 8 jam. Kalau melebihi itu, biasanya saya kalau lagi mengerjakan iklan biasanya saya ganti makeup. Saya ganti alas bedaknya. Dibiarkan dulu, kulitnya, 10 menit, kata perias yang banyak menangani selebritas tersebut. Baca juga, Raline Shah makin percaya diri dengan makeup kendati demikian, ada beberapa orang yang dalam kegiatan sehari-harinya membutuhkan makeup yang tahan lama. Menurut Bubah, makeup waterproof bisa saja digunakan setiap hari, namun idealnya hanya diaplikasikan tak terlalu lama. Misalnya, 2-3 jam saja. Mereka yang sering menggunakan riasan wajah waterproof pun menurut dia membutuhkan perawatan kulit yang lebih ekstra. Selain harus lebih telaten salam merawat kulit, ia pun menyarankan untuk lebih selektif dalam memilih produk. Kandungannya jelas dan tidak menyebabkan masalah di kulit. Lihat dulu bahannya apa saja, cocokkah dengan kulit kita, kata Bubah.